Baik, lanjut hadis berikutnya. Ani Abdurrahman ibn Abi Layla qala, dari Abdurrahman ibn Abi Layla beliau berkata, laqiyani Ka'b ibn Ujrah. Aku bertemu dengan Ka'b ibn Ujrah. Ka'b ibn Ujrah ini para jamaah ada ceritanya, waktu dia berhaji kutunya sangat banyak. Ya. Ini kebiasaan orang Arab sana sampai sekarang. Karena dia pakai sorban, dia tidak nampak rambutnya gondrong. Kenapa? Dirapikan. Nah, begitu dia umroh, kelihatan. Kenapa? Tidak boleh nutup kepala waktu ihram. Nah, sahabat yang mulia ini, waktu dia sedang haji bersama Nabi SAW, kutunya itu jatuh semuanya. Jatuh, berjatuhan. Apa kata Nabi SAW? La'allaka adzaka hawamu ra'sika. Hai Ka'ab, sepertinya kamu ini benar-benar disakiti sama kutu kepalamu, kata kutu rambutmu katanya. Iya ya Rasulullah, sudah kamu cukur sudah rambutmu, kamu bayar pakai kambing. Bayangin para jamaah. Jadi berjatuhan kutunya di sahabat ini. Ya, berjatuhan. Siapa itu? Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Jadi di sana ada pelajaran. Jadi Allah punya hikmah, jadikan Ka'ab bin Ujrah punya kutu rambut besar, kutu banyak musim haji. Apa pelajarannya? Kita kalau ada yang seperti itu, silahkan cukur meskipun sedang umrah atau haji, sedang ihram, tapi harus konsekuensinya bayar apa? Dam atau kambing. Semuanya ada hikmah para jamaah. Baik.